Ada apa di balik waktu subuh? Mengapa Allah bersumpah demi waktu subuh? Mengapa harus berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Apakah waktu subuh sangat berbahaya? Ternyata benar. Waktu subuh benar-benar sangat berbahaya. Waktu subuh lebih kejam dari sekawanan perampok bersenjata api. Waktu subuh lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan. Waktu subuh lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Jika ada sekawanan perampok menyatroni rumah kita dan mengambil paksa semua barang, emas dan semua perhiasan di gondolnya, uang cash puluhan juta di tilepnya, laptop yang berisi data-data penting Anda juga diembaknya, mobil yang belum lunas juga digasaknya, bagaimana rasa pedih hati kita menerima kenyataan ini? Ada apa di balik waktu subuh? Mengapa Allah bersumpah demi waktu subuh? Mengapa harus berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Apakah waktu subuh sangat berbahaya? Ternyata benar. Waktu subuh benar-benar sangat berbahaya. Waktu subuh lebih kejam dari sekawanan perampok bersenjata api. Waktu subuh lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan. Waktu subuh lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin.